Saya mau nanya Pak Ustadz, saya kerja di hotel dan sering nerima uang dari tamu, tip apa hukumnya? Kalau banyak halal. Soalnya hotel tidak syariah, Pak Ustadz. Dia ngasih kamu kenapa? Boleh jadi karena dia kasihan, teringat dia anaknya, teringat dia adiknya. Bisa jadi karena ditengoknya di situ bersih, senang dia. Jadi banyak motifnya. Kalau tidak ada dosa di dalamnya, ya tak apa-apa, hadiah. Tapi kalau ada unsur maksiat, saya dikasihnya tadi Pak Ustadz 100.000. Kenapa? Minta belikan kangkut dia 3 botol. Oh, ini dosa. Harap. Tak ada unsur apapun. Bekerja engkau dengan sesuai kerja, kau bersihkan, kayaknya tiba-tiba pas keluar dikasihnya. Kau bawakan tasnya, dikasihnya. Nih, terima kasih ya, Dik. Halal, tak jadi masalah. Bagaimana dia kalau non-muslim? Ya halal. Pembagian non-muslim halal. Mana dalilnya? Jirjis, Mukaukis, Raja Mesir, Kristen, Ortodok, Koptik. Dikasihnya Nabi madu, asal banha, diminum Nabi, habis. Dikasihnya kain, diterima Nabi. Dikasihnya dihal, keledai. Dihal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, kendaraan. Dipakai Nabi. Boleh. Apa hukumnya kita memakai dana bantuan kemanusiaan? Dengan waktu sebentar. Sebentar ya, ini tidak tahan. Karena kita lagi mepet betul. Sangat membutuhkan uang itu. Kita mengembalikannya dalam waktu yang tak lama. Tak bisa. Kenapa? Karena ini milik kemanusiaan. Kalau sempat dana-dana dinas sosial dipakai, dinas sosial Pemprov Provinsi Riau itu milik 6,5 juta penduduk Riau. Sebentar aja Pak Ustaz. Siapa bilang sebentar? Nyawa lebih sebentar lagi. Begitu kau pakai tak terus mati. Ahli waris tak tahu kemana mau dikembalikan. Oh itu minta izinnya ke 6 juta, 6,5 juta. Saya mau minta maaf kepada bapak seramai ini aja bingung mencarinya di akhirat padang mahsyar. Padang panjang aja payah jumpa di padang mahsyar. Mana mencari dia di akhirat? Makanya masalah duit, masalah administrasi keuangan dalam Quran paling detail. Buka Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin utang piutang, ila jalin musamma, sampai batas dan waktu, tulis. Payah kita mencarinya. Jangan coba pakai duit umat. Kalau mau perlu betul, ada tang minta. Ustaz Somad, minjam duit masjid? Tidak, tak bisa. Ustaz nyindir pengurus masjid ya? Saya ketua masjid. Saya ketua masjid. Datang orang meminjam, tak bisa saya bilang. Ini uang umat. Kalau mau uang saya, kalau gitu uang ustaz lah pinjam. Senang tak ada pula.